What's up guys? Selamat tahun baru 2021. Hari ini 1 Januari 2021. My first vlog untuk tahun ni. Oh, aku nak share sikit. Semalam aku dah beli ni. Air condition deodorant. Nampak? Nampak? Aku belek-belek FB. Jumpalah seller jual RM118, dia offer RM350 dan free delivery. Sebab aku nak testing berkesan ke tak. Sebab 2 minggu lepas aku baru servis aku punya aircon kereta. Tukar condenser, cuci piping, buka dashboard semua tu dalam RM600 lebih. Dan puas hati, aircon dah bagus. Tapi aku nak buat bau dia fresh pula. So ngam-ngam iklan ni, so aku buat. So, jom. Kuat bau. Dia wangi tapi bau pekat. So saya lebih kesan, step dia adalah on blower full speed. Lepas tu biarkan dia running selama 5 minit. Habis 5 minit tu buka pintu, bagi running lagi full blower. Lepas tu settle. So kita tunggu. Alright, 5 minit dah lepas. So, saya lepasan. Lepas tu 3 minit buka pintu, biar blower running. Okay, kita tunggu 3 minit lagi. Buang bau dulu. Pas settle, okay guys, semua proses dah settle. Bau spray ni bau macam lemon berubat. Macam tu lah, medicated lemon entah. Aku tak pasti. Tapi so far bau hapak macam bau aircon lama dah hilang. Buat masa sekarang lah, sebab baru lepas treatment kan. Tak tahu sehari dua hari nanti macam mana. So far aku puas hati. RM18 untuk proses ni dan 10 minit. Ni ada balance 2 tin lagi untuk aku nak pakai kat kereta sebuah lagi. Lepas tu satu spare je lah. Mana tahu ada nak pakai. So ni saja sharing aku untuk kali ni. Selamat tahun baru lagi sekali. Kepada yang belum subscribe tu, dia persilakan subscribe. Jangan lupa tekan like. Kalau sudi boleh share. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.